Ini saya sampaikan, dan juga saya sangat menyesal apa yang sampaikan kemarin masalah pelaporan palsu. Seperti tidak ada sampai ke lapangan. Karena dikatakan juga ini cuma yang dilakukan penerbangan daerah bagi kita. Padahal kita lihat lapangan, aduh. Ini saya mohon, dan juga dari pihak eksekutif, tolong dikeluarkan surat penundaan kegiatan dari kejadian ini diterima dengan dikatakan. Dan juga kami akan lanjutkan lagi pengecekan. Ya, ini tolong saya sampaikan. Dan juga saya mungkin sendiri, mungkin juga komisi B, apakah juga di pansus kami akan mengejar masalah ini sampai ke Kalila. Oh, ini sendiri. Baik. Sebentar, sebelum Pak Pak, jadi saya coba mengarahi yang kedua masalah lahan. Izin yang dipertanyakan adalah izin prinsip dari Menteri Kehutanan. Sementara yang dijawab oleh Festival melalui dinas kehutanan yang ada lalu izin dari gubernur. Jadi yang pertama, yang kedua masalah lahan. Nah, ada lahan dua lahan yang menjadi konflik antara Festival dan masyarakat itu satu permasalahan. Yang kedua permasalahan menjalankan usahanya. Festival, karena acuannya berbeda antara yang disampaikan oleh Pak Andi dengan keluarnya impres terbaru 2011 dengan asumsi bahwa dengan keluarnya impres itu berarti segala operasional perusahaan Festival harus berhenti. Tetapi di pihak dinas kehutanan mengasumsikan bahwa Festival menjalankannya karena mengambil acuan yang lain. Karena Festival sudah beroperasi sejak di bawah tahun 2011, sementara Impres 2011 berlaku sejak tanggal itu dan seterusnya. Dan untuk itu Festival tidak dibolehkan melakukan penambahan lahan setelah ada yang keluar Impres. Ini jadi saya coba rangkumkan dulu sehingga satu-satu nanti bisa kita simpulkan apa yang sebenarnya. Nah, yang satu yang belum dijawab oleh Festival adalah izinnya. Kalau izinnya sudah ada dari dinas dari Departemen Kehutanan, mungkin semuanya akan menjadi lebih jelas. Nah, itu kalau diperjelas dulu Pak, satu-satu masalah izinnya dikonkretkan, dipastikan ada tidak. Dari pertanyaan dari Pak Abdi yang kedua masalah lahan. Ada lahan persengketaan antara Festival dan masyarakat, jelas ada. Nah, dari lahan ini timbul dua item pembicaraan kita. Yang pertama, izin menjalankan usahanya dari lahan yang sudah ada dengan asumsi bahwa peraturan yang sudah ditetapkan sampai kalau dinaturkan nanti dengan aturan-aturan yang sebelum impres tadi. Tetapi, menurut hemat Finpansus, dengan keluarnya impres bertahun 2011 berarti segala fungsional Festival harus diberhentikan. Itu mungkin. Silakan, Pak Wan. Sesuai dengan jawaban dari Festival tadi, saya menyayangkan kalau sudah bahwa dana masyarakat tidak ada. Ternyata ini menurut saya ini yang ada ini tahun 2009 sudah ada dikasih surat teman-teman untuk warga Jawa dan kerjakan. Nah, kemudian saya harapkan kepada Festival dan kepada dinas terkait untuk tanah yang bersengketa itu walaupun lain diusulin untuk urusan dinas terkait apabila itu boleh dilahan gambut ditanam sawit. Cuma sementara untuk yang tanah sengketa ini itu harus diselesaikan juga. Kemudian kepada BPN, apakah penelusurannya sudah dilakukan? Ini perlu juga kami mendengar jawaban dari BPN. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi BPN sudah punya tugas untuk menjawab masalah penelusuran. Sebentar Pak, Pak Rali. Terima kasih, Bintana. Jika mungkin ini saya ceritakan kembali dari nol masalah penelusuran. Ya. Saya juga dulu pada tahun 2009 sudah pernah ke BPN pusat. Ya, juga kami pertanyakan, karena kenapa? Karena juga Festival sudah lama melakukan pengajukan dana. Saya pertanyakan mungkin ada dari itu saya dengan juga dengan Pak Jokowi. Dua kami. Kami pertanyakan kepada BPN pusat, Pak, apakah Festival
sudah ada dua lagi belum? Ya, belum. Kenapa, Pak?